Karena lahan ini nggak dijual. Dulu udah pernah ditanam padi, itu contohnya belukarnya kan, udah pernah ditanam padi. Jadi orang alat tuh keluar, nggak kerja kan. Saya stop, bilang aja sama Pak Kabar, waktu itu Pak Kabar apanya kan, bilang sama Pak Kabar, lahan ini nggak dijual. Udah pernah ditanam padi, saya bilang kan. Keluar alat tuh semua, bilang aja, sini kelompok ini, ketuanya saya Suhaili, nama kelompoknya Bina Usaha. Lahan ini nggak dijual, yang dijual itu di atas dulu. Kenapa lahan kami digarap kan? Ya keluar, saya keluar alat tuh, keluar ke jalan sana. Lebih kurang satu minggu, orang tuh kerja lagi. Saya suruh keluar lagi, keluar orang tuh. Dengan saya tuh, orang masuk dibikinnya kanal itu. Udah hancur tanah yang 5 hektar udah kanal kan. Nah, saya dapat orang yang di sini di Yeti ini kan, Pak Umasnya, siapa itu Umasnya? Pak Erlan. Terus saya bilang sama Pak Erlan, Pak Erlan itu, masalah tanah tuh Pak, nggak dijual. Udah pernah ditanam padi, kalau nggak dijual tanya masalah. Dibilang Pak Erlan kan. Tapi nyatanya, udah dua tiga kali, nyatanya ditanam juga Pak sekarang. Jadi anggota itu udah mengambil tindakan, kalau tak sesuai dengan RK, kita tak cabut aja karet itu. Iya saya kecewa lah Pak, lahan itu diambil. Udah berkali-kali saya temu itu. Nggak punya masalah, tapi nyatanya ditanam. Masih kecewa saya. Kalau saya naik anggota itu, ya dicabutnya saya ngikut itu. Mana lahan kita. Ya payah nanti Pak lahan kedepannya. Ya seperti ini, walaupun saya udah tua nanti untuk anak cucu kita kalau beladang kemana lagi pergi. Di sinilah satu-satu tempatnya kan. Seperti di seberang itu udah ditanam kebun, apa kan. Tak ada lagi. Di sinilah satu-satunya untuk masa depannya kan. Untuk beladang, untuk tanam padi.